TKN sindir kubu Ganjar dan Anis ingin ajukan sengketa pemilu ke MK, hargai dong saksi-saksi kalian. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, menyindir kubu Paslon Anis Muhaimin dan Ganjar Mahfud, yang akan mengajukan gugatan hasil pemilu 2024. Ia mengatakan kubu Ganjar dan Anis sama saja tak menghargai kinerja saksi-saksinya di lapangan jika mengajukan sengketa hasil pemilu 2024. Tak hanya itu, mereka juga dianggap tidak menghargai kerja keras penyelenggara pemilu. Ia pun mengaku prihatin kerja keras dari para saksi-saksi kubu Ganjar dan Anis justru dipatahkan dengan narasi kecurangan yang diungkap oleh kedua paslon maupun tim suksesnya. Namun begitu, Sylvester mengaku pihaknya tidak masalah jika nantinya kubu Ganjar ataupun Anis mengajukan gugatan ke MK. Hingga saat ini, TKN pun sudah membentuk tim untuk melawan gugatan tersebut. Tim hukum nasional pasangan Amin sebelumnya menyiapkan sekitar seribu pengacara untuk menghadapi gugatan pilpres 2024 di MK. Nantinya, pengajuan gugatannya akan dilakukan di waktu yang tepat. Hal tersebut disampaikan juru bicara timnas Amin Iwan Tarigan. Pengacara dari tim hukum Amin ada seribu orang yang akan support, mendukung, di MK, ungkap Iwan. Iwan memastikan, Tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan pilpres di MK. Sementara itu, kubu Ganjar telah menyiapkan 100 pengacara yang akan tergabung dalam tim kuasa hukum Ganjar dan Mahfud untuk menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Hanya saja, Todung tak mengungkapkan nama-nama dari 100 pengacara yang membela Ganjar Mahfud.